hari ini aku lagi ada di Trans Studio Mini dan aku pingin main go-kart. Dulu aku pingin main go-kart, cuman tingginya belum cukup. Sekarang aku udah tinggi, jadi aku boleh main go-kartnya. Jadi ini pertama kali ya, kayak yang bermain go-kart. Penasaran nggak, deg-degan? Iya, kira-kira kayak ya bisa nggak ya mainin go-kart? Ya udah, yuk kita langsung aja. Kayak ya harus diukur dulu, katanya yang boleh main go-kart itu tinggi badannya 140. Oh, iya. Coba kak. Nah, udah 140. Nih kayak ya mau masuk ya ke arena go-kart. Mantap. Dan deh papa jadi supporter. Kita lihat dulu orang lain ya. Nanti kakak harus pakai helm. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Ah, pengen ikutan tapi belum bisa. Minimal 140 tingginya. Lihat dulu aja ya. Kak, liatin dulu cara mainnya tuh. Kita liatin orang lain dulu ya. Kayaya udah masuk ke arena nih teman-teman. Kayaya gimana, deg-degan? Pelan. Enggak ngapain. Teman-teman, sekarang giliran aku, doain aku ya. Kayak ya mukanya tegang banget. Ayo pelan-pelan aja, nggak apa-apa ya. Anggap aja lagi naik bom-bom kar. Oke. Okay? Tapi bom-bom kar kan bisa kayak bom. Iya. Nih, kakak pakai helm ya, yang benar pakainya ya. Oh. Srek. Pakai kuncinya. Ya. Ayo semangat Kak Yaya. Pelan-pelan aja ya. Ini dia Kak Yaya masuk ke dalam kokpit ya. Pakai dulu sabuk pengaman. Mantap. Yang kiri Ren. Kalau misalnya mau maju dipencet sekali yang oranye. Kelihatan enggak? Dipencet. Dipencet. Oke, boleh juga sedikit. Maju ya. Yang sebelah kiri Ren. Kalau misalnya mau mundur nanti ditekan sambil digas berbarengan. Boleh dicoba. Nah, sip. Dipencet sekali biar maju. Oke, boleh silakan. Kayak ya, hati-hati kak. Jalurnya masuk ke sana kak. Ya ini dia, kayak ya mulai. Wow. Ayo kak. Kita lihat kayak ya masih pelan-pelan. Ini pertama kalinya nih kayak ya main go-kart. Ini nih, kayak ya udah mau lewat. Ayo kak, yang cepat kak. Ayo kak, yang cepat kak. Gimana kak? Wow, kayak ya kecepatannya 100 km per jam nih teman-teman. Sampai finish kakak, wih pembalap. Gimana kak? Seru? Cuman kurang ngebut kak. Nanti harus ngebut ya. Ini dia juara kita, juara satu go-kart. Nah, simpen helmnya di atas, di meja juga bisa. Ya. Gimana kayak ini pertama kali main go-kart? Ya, iya. Seru. Kok nggak ngebut? Takut nabrak. Susah nggak kendaliinnya? Susah. Jadi gas remnya itu nggak rem, susah? Rem. Terus bisa mundur ya? Iya.
itu yang agak bingung ya. Tapi kayaknya udah bisa. Mantap. Nggak nabrak-nabrak kayaknya ya, hebat. Udah punya SIM. Ya udah sekarang kita main yang lain lagi yuk. Ya udah. Tutup dulu, Kak. Teman-teman, sekarang aku mau main yang lain lagi. Jadi sampai sini dulu ya videonya. Bye bye.